Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung di acara konferensi pers terkait capaian kinerja subsektor minyak dan gas bumi Kementerian SDM tahun 2021 dan juga rencana kinerja subsektor migas Kementerian SDM di tahun 2022. Senang sekali saya Kiki Amalia akan menjadi pembawa acara pada siang hari ini, hari Rabu 19 Januari 2022 hingga 1 jam ke depan. Selanjutnya saya ingin menyapa terlebih dahulu yang kami hormati Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Bapak Tutuka Aryaji. Selamat siang Bapak Tutuka. Ya. Baik, suaranya sudah terdengar jelas Bapak. Kemudian saya juga ingin menyapa Bapak Ibu dan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Dijen Migas. Yang pertama adalah Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Migas Bapak Alimuddin Baso. Selamat siang Bapak. Ya. Baik, kemudian telah hadir juga Direktur Pembinaan Program Migas, Bapak Dwi Anggoro Ismu Kurnianto. Selamat siang. Selamat siang. Dan juga kami ucapkan selamat siang kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas, Bapak Mustafid Gunawan. Selamat siang, Pak Mustafid. Ya. Dan juga telah hadir bersama kita Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas, Ibu Suryaningsih. Selamat siang, Ibu. Ya. Dan juga telah hadir Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas, Bapak Nur Arifin Muhammad. Selamat siang. Ya, dan kami juga ucapkan selamat siang kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Migas, Bapak Wahid Hasim. Selamat siang. Pada hari ini juga telah bergabung rekan-rekan dari Biro Klik Kementerian SDM, dan tentunya kami ingin menyapa rekan-rekan media yang telah bergabung secara daring, semoga selalu dalam keadaan sehat dan kita dapat mengikuti acara siang hari ini hingga akhir nanti. Bapak-Ibu yang kami hormati, acara ini terselenggara sebagai bentuk updating informasi terkait capaian kinerja subsektor migas Kementerian SDM di tahun 2021 dan juga Bapak Dirjen bersama dengan jajarannya nanti akan melakukan update informasi mengenai rencana kinerja subsektor migas Kementerian SDM di tahun 2022. Acara nanti akan diawali dengan paparan terlebih dahulu oleh Bapak Dirjen Migas dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Untuk memperlancar acara pada siang hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan rules of meeting terlebih dahulu. Baik, untuk peserta, Bapak Ibu, rekan media dan juga sahabat migas sekalian, agar memastikan kembali nama sudah sesuai dengan format, yaitu nama media, strip nama jurnalis. Kemudian nanti rekan-rekan media juga dapat mengajukan pertanyaan dengan menggunakan fitur raise hand, tentunya pada saat sesi tanya-jawab, dan setelah mendapatkan aba-aba atau informasi dari Pak Sesdijen sebagai moderator pada hari ini. Kemudian nanti Bapak-Ibu, sahabat migas dapat menyampaikan pertanyaannya secara langsung setelah mendapatkan akses dari moderator. Peserta juga kami ingatkan kembali untuk dapat mengisi daftar hadir yang telah di-share link-nya di kolom chat. Terima kasih. Baiklah, Bapak-Ibu yang kami hormati, memasuki acara inti pada siang hari ini, yaitu paparan, dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab yang akan dipandu oleh moderator kita pada hari ini, Bapak Sesdijen Migas. Kepada Bapak Alimuddin Baso, kami persilahkan. Terima kasih. Bapak-Ibu sekalian, Bapak Dirjen yang kami hormati, Bapak-Ibu Direktur, singkat saja kita mendengar arahan dan penyampaian tentang kinerja 2021 dan program 2022 di subsektor migas oleh Bapak Dirjen Migas, Bapak Profesor Tutuka Aryaji. Kami persilahkan. Terima kasih. Yang terhormat para pejabat tinggi Pratama, rekan-rekan media, saudara-saudara undangan yang berbahagia. Selamat pagi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan dapat berkumpul pada acara press conference capaian kinerja pada pagi hari ini. Capaian kinerja tahun 2021 dan rencana program 2022 subsektor migas dan gas bumi. Kita tahu semua bahwa pandemi pada tahun ini masih berlangsung dan tidak dapat dipungkiri masih memberikan dampak terhadap
kegiatan-kegiatan yang berada pada sumber migas. Di sisi lain, kami pun dituntut untuk tetap mendukung program pemulihan ekonomi nasional yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Namun demikian, dengan keterbatasan yang ada, alhamdulillah kami telah berhasil melalui tahun 2021 dengan lancar, aman, selamat, dan dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pada tahun 2021 telah ditawarkan wilayah kerja migas konvensional sebanyak 14 dari 10 target. Dengan capaian kinerja yaitu 140%. Pengumuman penawaran wilayah kerja migas konvensional tersebut telah dilakukan dalam dua tahap. Tahap 1 yaitu tanggal 17 Juni 2021 sebanyak 6 wilayah kerja. Dan tahap 2 pada tanggal 29 November 2021 sebanyak 8 wilayah kerja. Dari penawaran tahap 1 tersebut telah diperoleh pemenang dan telah dilaksanakan penataan kontrak kerjasama pada dua wilayah kerja yaitu WK Liman dan WK South CBB. Adanya peningkatan jumlah penawaran wilayah kerja migas di tahun 2021 menunjukkan keberhasilan yang tidak lepas dari upaya-upaya untuk meningkatkan minat terhadap WK migas yang ditawarkan. Dijen Migas terus berupaya melakukan perbaikan bentuk dan ketentuan pokok atau terms and conditions kontrak kerjasama agar lebih menarik, di antaranya dengan memberikan fleksibilitas bentuk kontrak sesuai dengan Peraturan Menteri SDM nomor 12 tahun 2020 dan peningkatan speed kontraktor di mana untuk minyak bumi mulai dari 80 untuk negara dan 20 untuk kontraktor tergantung dari resikonya akan membesar. Untuk resiko yang geologi, untuk risiko geologi, infrastruktur dan sumber daya dengan kategori very low sampai dengan 55 dan proses 45 itu untuk kategori very high risk. Sedangkan untuk gas bumi mulai dari 75% dan 25% untuk kontraktor kategori very low sampai dengan 50-50 kategori very high. Selanjutnya, pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri tahun 2021 mencapai 66%. Sedikit di atas target yang telah ditetapkan, yaitu 65%, sehingga capaian kerjanya 101%. Pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri akan terus ditingkatkan ke depan demi mendukung tumbuh kembangnya industri dalam negeri. Selanjutnya, bahwa lifting migas yang merupakan komponen dalam perhitungan penerimaan negara tahun 2021, 981,98 MBOE PD atau 97,51% dari target untuk gas bumi dengan ICP rata-rata sebesar $68.47 per barrel, kurang lebih sekitar 151% dari harga dari nilai sebelumnya. Tidak tercapainya target lifting migas tersebut antara lain karena rendahnya posisi awal atau low entry point pada awal tahun 2021, kemudian unplanned shutdown dan delay field on stream pada beberapa proyek. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dibutuhkan upaya peningkatan dan pencapaian lifting migas yang telah atau akan terus dilakukan. Di antaranya, optimasi produksi pada lapangan existing, percepatan transformasi resources menjadi produksi dengan mempercepat POD lapangan baru, dan rencana pengembangan lapangan-lapangan yang tertunda. Kemudian, mengoptimalkan pemberian insentif dan monetisasi undeveloped discovery. Selanjutnya, penerapan enhanced oil recovery pada lapangan-lapangan yang berpotensi. Kemudian peningkatan cadangan dan produksi migas nasional juga dirasakan dengan kegiatan eksplorasi, termasuk melaksanakan program komitmen kerja pasti untuk menemukan prospek dan lead baru.
Ada yang berbahagia, di samping itu juga dilakukan upaya-upaya percepatan proses perizinan dan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait untuk percepatan penyelesaian permasalahan operasional di lapangan. Selanjutnya, tentang penerimaan subsektor migas, penerimaan negara, terutama PNBP SDA migas, telah mencapai 97,98 triliun rupiah. Dengan ini melampaui target sebesar 130%. Peningkatan PNBP SDA ini disebabkan adanya kenaikan nilai ICP, Indonesian Crude Price, dan terjadinya stabilitas harga minyak dunia. Sementara itu PNBP lainnya telah mencapai 5,21 triliun rupiah. Dengan capaian ini artinya 130% dari target. Selanjutnya mengenai investasi migas. Investasi migas tahun 2021 adalah sebesar 15,9 miliar US dollar atau 94,58% dari target 2021, yaitu sebesar 16,81 miliar USD. Terdapat beberapa hambatan dalam pencapaian investasi migas, diantaranya perubahan investasi hilir, kemudian khususnya pada kilang RDMP dan GRR Tuban terkait efisiensi biaya. Selanjutnya tentang kebijakan harga gas. Kebijakan implementasi penyesuaian harga gas untuk industri tertentu dan kelistrikan akan terus berjalan dan Dijen Migas terus melakukan monitoring terhadap implementasi tersebut. Kebijakan ini telah mendukung 7 sektor industri, diantaranya peningkatan volume produksi dan penjualan sebesar 7,79% di industri pupuk dan peningkatan produksi dan penjualan ekspor pada sekitar 40.000 ton industri petrokimia pada tahun 2020. Selain itu, kebijakan ini juga berperan pada rencana peningkatan investasi sebesar 191,8 triliun untuk tahun 2021 sampai 2025 pada 7 sektor industri tersebut. Pemerintah juga terus berupaya untuk menyediakan akses energi bagi masyarakat yang dapat dirasakan langsung manfaatnya, salah satunya melalui pembangunan infrastruktur migas. Pembangunan jargas sejumlah 126.876 sambungan rumah yang tersebar di 21 kabupaten kota telah mencapai 100% di akhir tahun 2021. Sebagai bentuk dukungan untuk pembangunan ekonomi, dilakukan pembagian komkit petani sebanyak 3.448 paket yang tersebar di 15 kabupaten kota. Selanjutnya tentang mandatory B30, untuk meningkatkan persentase energi baru terbarukan dalam badan energi nasional yang mendukung pembangunan berbasis lingkungan yang berkelanjutan, pemerintah terus berkomitmen untuk menjalankan program penerapan B30. Realisasi program B30 pada Januari-Desember 2021 sebesar 30,79 juta kiloliter mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 dengan potensi penghematan sebesar 4,45 miliar US dollar. Selanjutnya tentang jumlah badan usaha hilir migas dalam rangka meningkatkan kehadiran dalam rangka meningkatkan kehandalan ya industri migas khususnya pada kegiatan usaha hilir, maka Dijen Migas telah menerbitkan sejumlah perizinan meliputi 29 izin usaha pengolahan, 171 izin usaha penyimpanan, 1.501 izin usaha pengangkutan, dan 2.014 izin usaha niaga. Para hadirin yang berbahagia, realisasi anggaran Dijen Migas hingga akhir Desember tahun 2021 telah mencapai 98,62%. Sebagian besar anggaran Dijen Migas digunakan untuk pembangunan infrastruktur migas yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dijen Migas terus berkomitmen agar penyerapan anggaran dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dan akuntabel. Kita semua tentunya terus berharap agar pandemi lekas berakhir dan perekonomian Indonesia dapat segera pulih. Optimisme tersebut kami tuangkan dalam target-target
kinerja Dirjen Migas tahun 2022 sebagai berikut. Yang pertama tentang wilayah kerja. Pada tahun 2022, kami akan menyiapkan penawaran atau lelang wilayah kerja Migas sejumlah 12 WK. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, diharapkan akan menarik investor untuk berinvestasi dan membangkitkan kembali gairah kegiatan usaha di Hulu Migas. Selanjutnya, tentang penguatan gas domestik, pada tahun 2022 juga target penguatan gas untuk domestik ditingkatkan ke angka 66%. Kami akan terus berupaya menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tepat dan memantau pelaksanaan kebijakan tersebut untuk melalui kerjasama lebih erat dengan stakeholders. Tentang lifting migas, berdasarkan hasil rapat dengan Komisi 7 DPR, maka target lifting migas tahun 2022 dipatok sebesar 703.000 barrel per day dan lifting migas bumi sebesar 1.036 MPO EBD atau 1.036 baru oil per day, baru oil equivalent per day dengan ICP rata-rata sebesar 63 US per barrel. Tentang investasi migas, kami pun tetap optimis kegiatan usaha migas dapat berangsur-angsur membaik sehingga kami menargetkan investasi migas tahun 2022 sebesar 17 miliar US dollar. Berikut tentang kebijakan harga. Penyesuaian harga gas untuk industri tertentu dan kelistrikan dengan memberikan terjangkauan harga pada konsumen terus dipantau sehingga diharapkan dapat memberikan multiplier effect yang lebih baik untuk tumbuhnya perekonomian nasional. Terkait dengan infrastruktur migas, pembangunan infrastruktur migas juga masih akan terus dilaksanakan sesuai dengan hasil rapat kerja dengan Komisi 7 DPR RI. Disepakati pembangunan jalur gas di tahun 2022 ditargetkan sebesar 40.000 sambungan rumah, sementara kegiatan pendistribusian konkret nelayan ditargetkan sebanyak 30.000 paket dan konkret petani sebanyak 30.000 paket. Untuk selanjutnya akan dievaluasi secara lebih detail. Di samping itu, tahun 2022 akan menjadi penanda dimulainya kegiatan pembangunan pipa transmisi ruas Semarang-Batang sebagai bagian dari ruas Cirebon-Semarang. Untuk kebijakan LPG 3 kg pun akan terus disempurnakan agar kebijakan tersebut dapat lebih tepat sasaran. Saudara-saudara sekalian, demikian kami sampaikan capaian kinerja tahun 2021 dan rencana program 2022 subsektor minyak dan gas bumi. Semoga kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan oleh Allah SWT yang Maha Kuasa agar dapat menjalankan tahun anggaran 2022 ini dengan sebaik-baiknya dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dirjen. Bagi rekan-rekan media, dipersilakan mengajukan pertanyaan. Kami membagi dua sesi. Sesi pertama, dua pertanyaan. Silakan. Pertama dari Bos Godang Sitompul. Ada yang di chat juga ya pertanyaannya. Yang resen dulu ya. Yang kedua dari Mas Ridwan, Bisnis Indonesia. Yang ketiga, tiga dulu ya, rekan-rekan media. Halo, halo. Ya. Ya. Silakan sebutkan nama dari mana, Pak? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirjen yang terhormat, terima kasih buat penjelasannya pada hari ini yang kami sudah dengar bersama. Ya,
Halo Pak, jelas. Ya, ya. Silakan, silakan Pak. Lanjut. Oke. Okay. Pertanyaan saya kali ini adalah sudah banyak kita mendengar paparan dari Pak Dirjen tadi. Nah, bagaimana strategi dari Direktorat Jenderal Migas untuk kembali merangkul investor-investor yang katanya sudah mulai kabur dari Indonesia? Itu yang pertama. Yang kedua, adakah umpan terobosan ataupun upaya-upaya untuk menambah jaringan gas sampai ke pelosok-pelosok ke desa di Indonesia untuk menekan subsidi di bidang BBM? Itu yang kedua. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kelanjutan dari masalah gas untuk mobil? Apakah diteruskan atau tidak? Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Arjen. Ya. Yang pertama, yang kita lakukan saat ini untuk memberikan daya tarik yang cukup baik dengan penawaran wilayah kerja yang baru. Nah, kita melihat di tahun ini kita coba menawarkan itu sudah cukup atraktif ya, kalau saya melihat dengan terms and conditions-nya. Kita mulai di 80 ya untuk negara, 20% untuk K3S, turun-turun sesuai dengan risikonya. Risiko makin tinggi, bagian negara makin kecil. Dan itu rupanya cukup menarik. Kemudian juga kita memproses, selama ini memproses permohonan insentif dari berbagai perusahaan dengan serius. Dan kita melihat sudah timbul dampaknya dengan pemberian insentif itu, peningkatan produksi sudah muncul. Dan ini bentuk nyata ya, kalau kita bentuk nyata yang bisa dirasakan oleh K3S. Jadi condition, bentuk kontrak juga, selain itu bentuk kontrak, jadi bisa PSI cost recovery atau PSI cross split. Nah, kemudian kita juga menjalin hubungan yang baik dengan industri-industri. Ya. Komunikasi ini sangat penting. Menyampaikan bahwa permasalahan yang tertimbul itu kita selesaikan, baik itu di kita dengan internal ya, dengan artinya di nasional ini kita selesaikan, dan kita selalu terbuka untuk komunikasi dengan industri itu. Karena kita menganggap bahwa investor ini adalah komponen utama untuk meningkatkan produksi. Kemudian yang kedua tentang jargas di pelosok. Ini memang kalau jargas di pelosok itu ada handicapnya begini Pak Bodang. Jargas ini didasarkan juga akhirnya pada kemampuan masyarakat untuk membayar kepada operator, misalkan PGN. Nah, kalau kami di sini membangun pipa dan menyalurkan gas dari hulu sampai ke tersebut, pipanya harus terpasang dan teruji. Selanjutnya bisnisnya bukan oleh Dirjen Migas, jadi disampaikan ke operator. Nah, jadi ada parameter yang diperhitungkan dalam segi bisnis, yaitu kemampuan dari masyarakat untuk membayar. Nah, di sini kalau disebutkan sampai ke jargas di pelosok-pelosok Indonesia, tentunya ada mekanisme tersendiri ya. Saat ini kita belum mencapai mekanisme seperti LPG, subsidi dengan harga murah dari harga gas, walaupun saat ini juga harga gas untuk jargas sendiri lebih murah. Jadi 4,72 ya, lebih murah. Jadi mekanisme itu yang belum ada kalau sampai ke pelosok-pelosok. Tapi jargas ini ke depan kita sudah siapkan jargas swasta yang namanya jargas KPBU dengan target yang 8 kali lebih besar daripada sekarang. Kita tahu dengan target yang 127.000 sambungan rumah tangga per tahun itu juga cukup berat dalam pengelolaan. Artinya jaringan gas rumah tangga harus sudah ada calonnya. Kita sesama dengan bupati dan pemerintah daerah lah bahwa calonnya dari sana, dan itu harus kalau sudah dibangun ya harus mau menerima. Nah, kadang-kadang ini perlu detail komunikasi sehingga tidak terjadi permasalahan di lapangan. Nah, kita bayangkan kalau 8 kalinya itu permasalahan itu harus sudah bisa selesai. Dan saya kira yang disampaikan Pak Kodam bisa saja sampai ke tempat pelosok tersebut karena 8 kali sekarang. Gas untuk mobil atau BBG, kita koordinasi, kami menginisiasi
pertemuan-pertemuan dengan antar kementerian dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Menaker, Kementerian Perhubungan, dan juga dengan Kemenko. Karena sesungguhnya BBG ini Dijen Migas berfungsi, berperan ya, memberikan pasokan gas dan harga. Jadi pada untuk kebutuhan untuk BBG ini ada bagian Kemenperin dan ada bagian Menaker dan ada bagian Kementerian Perhubungan. Nah, untuk itu setelah diskusi kita sampai kepada kesepakatan bahwa untuk kendaraan yang besar, Pak, seperti truk-truk itu. Jadi kita nggak mulai dengan mobil karena ke depan kita menyadari bahwa motor dan mobil kemungkinan beralih ke mobil kendaraan listrik, ya. Sehingga saya kira sangatlah tepat kalau itu dilakukan dengan listrik. Kita yakini juga dengan motor listrik dan mobil listrik akan berkembang. Tetapi belum tentu untuk kendaraan besar, Pak. Truk dan trailer. Karena apa? Karena itu memerlukan baterai yang besar juga. Nah, sehingga teknologi belum kesana dalam waktu singkat, karena teknologi tidak hanya berhenti sekedar teknologi, juga komersialitas. Jadi karena yang menggunakan truk kan tidak banyak. Jadi kami menawarkan harga, menawarkan tagline kepada khalayak nanti, harapannya adalah harga energi yang murah dan cepat, pelayanan yang murah dan cepat. Karena kalau trailer-trailer itu sudah diarahkan untuk SPBG tertentu, tidak perlu antri, Pak, seperti sekarang ini. Karena yang lain mungkin dengan listrik atau ke SPBU yang lama, tidak bersama-sama dengan mobil yang besar-besar itu. Karena kita bisa perkirakan SPBG ini untuk kebutuhan berapa sekali pengisian BBG untuk berapa jauh, sehingga kita bisa menempatkan SPBG di tempat-tempat tertentu. Karena biasanya kalau trailer truk itu kan rutenya rutin, Pak. Rutenya rutin. Jadi kita bisa tempatkan SPBG tempat tertentu. Jadi kita akan coba menawarkan konsep yang memberikan keunggulan bagi jenis komoditas, jenis kendaraan yang seperti itu, yang besar dan rutin rutenya. Dan saya kira itu satu peluang ya untuk BBG. Saya kira itu, Pak Godang. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih Pak Godang. Lanjut Pak Ridwan dari Bisnis Indonesia. Silakan. Silakan Pak Ridwan. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Ridwan. Pagi Pak Tutuka, Pak Limudin. Ini Pak yang mau saya tanyakan, ini investasi yang 17 miliar tahun ini tuh dari hulu berapa, dari hilir berapa, untuk proyek apa-apa saja ya Pak? Nah, kalau tahu dari tahun lalu kan nih, misalkan di hulu aja tuh masih jauh ya Pak dari target. Nah, pertanyaan kedua saya nih Pak, dari realisasi lifting tahun lalu ya Pak, dari kinerja K3S sudah dari mayoritas Pertamina ini yang sebagai backbone produksi nasional yang tidak capai target nih Pak. Nah, dari pemerintah apakah ada pengawalan untuk Pertamina di tahun ini Pak supaya bisa lebih mencapai target-target liftingnya ya Pak. Dan yang ketiga Pak, untuk harga CPR Aramco kan terakhir itu naik ya Pak, untuk LPG yang non-subsidi saja itu sudah naik. Nah, untuk yang LPG melon ini apakah akan ada penyesuaian harga atau dari anggaran subsidinya akan berubah Pak untuk CPR Aramco-nya ya. Selain itu Pak, di untuk yang Perpres 117 nih Pak, ini kan kita masih belum ngerti ya Pak, maksudnya yang ada RON 90 ini apakah Pertalite-nya yang disubsidi atau premium yang untuk campuran Pertalite Pak yang akan disubsidi dalam Perpres 117 ini yang akan menjadi JBKP-nya Pak. Itu saja nih Pak, terima kasih. Terima kasih Mas Ridwan, saya kira dulu investasi dulu Pak yang kita jawab ya. Pak Dirjen.
Baik, terima kasih pertanyaan. Yang pertama, untuk investasi di hulu itu sebesar 12.872,7 ya, 12.872,7. Kalau 12.872,7 berarti miliar dolar ya. 12.872,7 miliar dolar. Atau dalam juta berarti 12.872 juta USD. Kemudian untuk hilirnya 4.12853 miliar dolar. Dan itu kalau hilir lebih banyak ke pengolahan ya, pengolahan sekitar 3.41. Kemudian di situ juga pengangkutan pengimanan juga kita upayakan, pengangkutan pengimanan dan niaga. Itu untuk hilir ini kita juga memperhatikan karena kecil-kecil tapi juga menjadi backbone kalau menurut saya, menjadi backbone perekonomian. Kemudian untuk yang hulu tadi yang paling besar tentunya di produksi ya. Produksi 8,2, kemudian di pengembangan 2,36, kemudian di eksplorasi 1,3. Itu untuk investasi. Kemudian untuk menaikkan lifting migas terutama ya untuk Pertamina ya. Pertama tahun 2022 ini memang tahun yang kritikal kalau menurut saya bagi kita semua. Dan saat ini tahun 2022 dipersiapkan untuk bisa kick off tidak turun terus ya. Kami menargetkan dan mengupayakan dengan Aseros bersama-sama dengan K3S yang lain terutama di Pertamina untuk tidak turun lagi ke bawah. Kita berupaya untuk kick off untuk naik ke atas tahun ini. Pertamina kita tahu banyak memiliki potensi dan terutama tentunya adalah di Rokan. Rokan kita targetkan sampai 500 sumur ya untuk pengeboran dan itu tidak mudah karena memerlukan mobilisasi yang cepat berpindah dari tempat satu ke tempat lain. Jadi logistik manajemennya cukup kompleks, harus akurat dan cepat. Kemudian juga Rokan untuk minyak terutama ya. Kemudian juga beberapa tempat lain di Pertamina seperti IONWJ itu jangan terus turun terus karena permasalahan plant shutdown ditanggulangi. Juga di lapangan-lapangan yang sekarang ini sebetulnya overlook ya. Jadi kita perlu melihat lapangan-lapangan yang tidak dikembangkan. Jadi kita menawarkan mendorong Pertamina agar kalau memang tidak dikembangkan, kemudian ya ditawarkan kepada pihak-pihak yang serius, mempunyai kemampuan, teknologi, finansial, dan SDM yang memadai untuk turut serta membantu peningkatan produksi. Jadi dengan Permen 23 kita memberikan keleluasaan Pertamina lebih untuk bisa bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang serius. Juga spesifik tentang KSO-KSO yang dikelola oleh Pertamina, kami mendorong Pertamina untuk memberikan skema bisnis yang lebih menarik sehingga KSO-KSO itu bisa tumbuh, ya, bisa tumbuh dan berkontribusi tidak hanya dari segi produksi yang kita paham tidak terlalu besar, tetapi juga dari segi pengembangan teknologi karena resikonya yang lebih kecil. Selanjutnya tentang penyesuaian harga LPG 3 kg. Di sini kami memberikan masukan, memberikan simulasi-simulasi dan sampai sebatas pada kewenangan kami ya tentang LPG 3 kg dan juga BBM ya, premium atau Pertamax. Tentunya kebijakan-kebijakan yang tidak berada dalam ruang kami, kami tidak bisa menyampaikannya. Pada prinsipnya, kami mendorong untuk LPG 3 kg itu subsidi ini lebih tepat sasaran. Lebih tepat sasaran. Dan saya kira pemikiran konsep sudah banyak di sana. Kita ingin
bisa lebih diimplementasikan ya, lebih cepat diimplementasikan sehingga subsidi ini tidak terus membesar. Kemudian tentang kebijakan harga premium dan Pertamax sesuai Perpres 117. Jadi di situ tertera dinyatakan bahwa dalam Perpres itu premium yang ada di dalam Pertamax. Premium di Pertamax. Dan bisa dibaca di sana. Jadi itu yang akan kita kita sekarang sedang kaji bersama juga dengan Pertamina. Besarannya ya, besarannya berapa. Saya kira itu mungkin Bu Surya dari Direktur Hilir yang ingin menambahkan. Ya. Silakan Bu Direktur Hilir. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Menambahkan terkait dengan kemungkinan penyesuaian harga LPG 3 kg, meskipun CPI Aramco saat ini memang meningkat, namun pemerintah belum ada rencana untuk menaikkan harga LPG 3 kg. Terkait dengan kebijakan harga premium dan Pertamax sesuai Perpres 117, tadi sudah disampaikan Pak Dirjen bahwa di dalam Pertalite tersebut ada komponen premium. Nah, memang kita mengharapkan ada perbaikan terkait dengan kualitas BBM yang dikonsumsi masyarakat, namun tetap menjaga affordabilitasnya, jadi daya beli masyarakat. Oleh karena itu, terkait terhadap BBM yang saat ini beredar di masyarakat, Pertalite itu nanti Pertamina akan mendapatkan kompensasi. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen, Pak Ibu Direktur Hilir. Sekarang Mbak Dinda ya dari CNBC. Izin Pak menambahkan Pak, kayak ada yang belum jelas Pak. Boleh Pak? Mana? Apakah sedikit Pak belum jelas Pak? Untuk yang subsidi tertutup itu kan mau diuji coba tahun ini ya Pak, daerah-daerah mana saja sama yang premium itu yang di SPBU tetap ada jadinya ya Pak, ya Bu Surya. Silakan. Coba bisa diulang Mas Ridwan. Tahun ini kan mau diuji coba skema subsidi LPG tertutup, tertutup ya Pak di kota-kota yang banyak kebocoran. Oh, nah, itu kota-kota mana yang mau di pilot project ini? Nah, sama yang premium ini di SPBU tetap dijual kah atau bakal ditarik cuma kompensasi yang buat Pertalite aja gitu? Okay. Atau tetap dijual di premium? Cukup. Ya. Distribusi tertutup untuk LPG 3 kilo ya? Uji coba tadi ya? Iya, betul. Ya, jadi kami sampaikan bahwa rencana untuk LPG tepat sasaran ini asal-muasalnya adalah berdasarkan hasil rapat di Badan Anggaran DPR, di mana di sana di apa maaf, saya agak lupa nih. Ada di hasil banggar itu Pak Dirjen, berdasarkan data DTKS gitu ya. Nah, jadi istilah tepat sasaran itu nanti tergantung kepada kesiapan juga dari data DTKS. Nah, pada saat data DTKS itu akurat gitu ya, harus akurat, nanti tinggal keputusan Pak, kita menunggu keputusan Pak Presiden apakah ini akan diterapkan subsidi tepat sasaran ini, karena memang konsekuensi daripada penyaluran subsidi tepat sasaran adalah kenaikan harga LPG 3 kg. Memang sudah ada pengujian uji coba di beberapa kota. Mohon maaf saya lupa nama kotanya ya, mungkin nanti saya share nama kotanya ya. Tapi memang sudah dilakukan uji coba dengan teknologi biometrik dan QRIS gitu ya, itu di bawah koordinasi dari Bappenas.
Kemudian direncanakan juga Pertamina akan melakukan uji coba dengan My Pertamina, tetapi kapan, kembali lagi, kapan ini akan dilaksanakan adalah yang pastinya kita menunggu kesiapan dari DTKS, dan ini akan dilaksanakan secara berhati-hati agar supaya daya beli masyarakat juga tetap terjaga, dan yang pastinya ini nanti perlu keputusan presiden ya untuk menetapkan apakah distribusi tertutup ini sudah bisa kita laksanakan atau belum. Jadi yang Dijen Migas lakukan adalah baru sebatas persiapan-persiapan. Demikian, terima kasih. Ya, saya kira jelas ya Pak Ridwan. Dan distribusi premium, Pak. Oh. Ya, kalau premium itu kan tinggal sedikit ya di kita. Tinggal sedikit 0,3% yang salah ya. Nah, itu nanti akan secara natural itu, natural akan habis. Dan kemudian pertalite yang akan muncul. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak Ridwan. Lanjut, Mbak Dinda dari CNBC. Mohon dibatasi 2 pertanyaan aja ya, maksimal. Silakan, Mbak Dinda. Bisa ditampilkan Mbak Dindanya, silakan. Mbak Dinda bisa monitor, silakan. Atau kalau Mbak Dinda belum siap, kita lanjut ke Mas Rio ya. Rio dari Dunia Energi, sama ya aturannya, dibatasi 2 pertanyaan aja. Silakan Mas Rio. Halo Pak, Dinda. Oh, Dinda ya. Maaf, Dinda sekarang. Silakan ya. Singkat, maksimum 2 pertanyaan, silakan. Oke Pak, yang pertama terkait... Mbak Dinda dulu Mas Rio, maaf. Soalnya Dinda udah muncul nih, ya. Silakan Dinda. Dinda nggak muncul lagi. Kalau putus Mbak Dinda, maaf ya Mbak Dinda. Kalau gitu saya minta Mas Rio dulu ya, nanti setelah itu Dinda ya. Silakan. Siap Pak. Terima kasih waktunya. Singkat aja Pak terkait dengan... upaya untuk mengejar lifting migas, untuk mengejar lifting migas. Bisa diulang pertanyaannya. Untuk mengejar lifting migas, Pak. Ya. Salah satunya kan strateginya di LTP SKK Migas ada untuk mengembangkan MNK, dan SKK Migas sudah menyodorkan ada insentif khusus untuk pengembangan MNK. Kalau dari pemerintah sendiri, apa saja insentif yang memang akan diberikan atau sedang diupayakan akan diberikan untuk pengembangan MNK? Kemudian yang kedua, terkait tadi dengan pertanyaan Ridwan juga untuk blok-blok migas Pertamina sendiri, dorongan atau Pertamina dari pemerintah sendiri, apa dorongannya ke Pertamina Pak untuk bisa memastikan produksi-produksi di lapangan migas Pertamina ini bisa terjaga gitu Pak, karena kan sudah ada insentif juga sebenarnya diberikan ke Mahakam, juga ke PHSN, PHKT. Tapi di blok-blok lain, apakah memang Pertamina meminta insentif juga atau seperti apa Pak? Dan dorongan dari pemerintah juga seperti apa? Terima kasih Pak. Terima kasih. Silakan Pak Dijen. Baik. MNK Pak. Ya, tentang MNK ini kita menyikapi dari awal ya. Sudah dari awal kita mengidentifikasi bahwa potensi MNK ini kalau secara geologis sangat besar ya. Tapi memang dikategorikan dalam kelas sumber daya yang masih bawah gitu ya, artinya kelasnya itu belum sampai ke prospek, belum sampai ke lead, mungkin ke play gitu ya. Nah, menyadari hal itu kita harus membuka diri karena MNK ini kan tempatnya biasanya lebih dalam sehingga memerlukan investasi yang lebih besar dan risiko yang lebih besar. Kita membuka diri untuk pertama dengan melakukan revisi permen terkait itu sehingga memudahkan untuk melakukan pemboran. Pertama harus mengambil data yaitu dengan pemboran.
sebagai pengumpulan data, sehingga data yang ada saat ini bisa tervalidasi dengan pemboran tersebut. Nah, di permen tersebut bunyinya kurang lebih begini, bahwa K3S yang mengusahakan wilayah kerja konvensional dapat melakukan kegiatan untuk pengusahaan non-konvensional, jadi tidak perlu membuka WK baru. Kemudian diperbolehkan juga untuk bekerjasama dengan pihak yang lain yang mempunyai kemampuan, atau juga dia ingin membiarkan perusahaan lain itu membiarkan, artinya mengizinkan ya, membolehkan perusahaan lain itu untuk mengoperasikannya. Jadi tentunya melewati mekanisme yang biasa kita lakukan ya. Jadi dengan fleksibilitas semacam itu diharapkan mempermudah untuk eksplorasi NMK di tempat WK yang sudah ada. Dan itu tampaknya kita bisa sudah membuahkan hasil, dan ke depan mudah-mudahan lebih berkembang. Karena kita tahu bahwa NMK di Indonesia ini belum pernah ada yang betul-betul dieksplorasi dan punya data yang cukup. Nah, insentif kita paham bahwa dengan resiko yang tinggi kita memerlukan dukungan untuk insentif. Saya kira sebelum insentif juga splitnya atau terms and conditionnya juga berbeda dengan WK konvensional. Sifat dari eksploitasi MNK ini sangatlah dinamis, cepat, jadi memerlukan manajemen logistik yang berbeda, yang harus siap pemboran. Pemborannya berbeda dengan pemboran konvensional biasa, yaitu dengan biasanya dengan vertikal kemudian dilanjutkan horizontal, dan pada waktu di segmen horizontalnya itu dilakukan banyak fracturing yang banyak, yang masih fracturing. Nah, untuk itu memerlukan air yang banyak, sand yang, kalau fracturing kan dengan sand yang banyak, sand yang cukup, sehingga manajemen logistik bahan-bahan tadi sangatlah berbeda dengan pengupayaan pengusahaan migas konvensional. Jadi tentunya itu memerlukan kebutuhan split untuk K3S yang berbeda. Nah, tentang insentifnya juga kita akan bicarakan kemudian. Nah, kemudian untuk dorongan pemerintah ke Pertamina, pengembangan lapangan, ini maksudnya Mas Rio, pengembangan lapangan yang bagaimana tadi? Bisa dikonfirmasi Mas Rio, pengembangan lapangan apa maksudnya? Rio? Siap, Pak. Yang kedua itu khusus lapangan yang bagaimana? Misalkan kayak Rokan, Pak, itu nggak capai target tahun 2021. Kemudian beberapa blok-blok migas yang lain yang di bawah Pertamina juga, tadi Bapak juga sempat menyinggung untuk bisa diberikan misalkan ke perusahaan lain yang lebih berminat. Nah, ini konsepnya seperti apa, Pak? Apakah nanti diberi kembalikan ke pemerintah atau seperti apa? Oh, oke. Jadi ini terkait dengan sekian Permen 23 juga, bahwa Pertamina akan K3S itu bisa divestasi PI-nya dengan syarat ada perbaikan keekonomian yang cukup signifikan dan peningkatan cadangan, itu yang paling pokok ya, dan untuk alih kelola ya. Nah, khusus untuk Rokan kita harapkan sesuai dengan rencana yang semua ditargetkan ya, yaitu pemboran tahun ini sekitar 500 sumur, kemudian mulai melakukan pengembangan enhanced recovery dengan studi-studi dan yang sudah ada di maintain ya, seperti injeksi uap di Rokan kan cukup sudah sangat tua dan sangat mature, jadi perlu maintenance yang hati-hati dalam suplai uap terkait dengan listriknya. Listrik kan membuat generator
termasuk kebutuhan untuk generator membuat uap tersebut tetap terpenuhi jumlah dan kualitasnya. Nah, untuk lapangan-lapangan yang belum dikembangkan dan diperkirakan, diperhitungkan oleh Pertamina tidak begitu menguntungkan ya secara portofolio dan lebih baik dikerjasamakan, ya dilakukan kajian bersama dengan yang berminat. Kalau itu bisa meningkatkan produksi, meningkatkan cadangan, ya, dilakukan. Terutama tidak hanya di Rokan-Rokan memang banyak sekali, tapi di tempat-tempat lain juga banyak. Kalau kesalahan di Pertamina itu cukup banyak, dan itu sudah difasilitasi juga dengan permen yang kita ada ya. Saya kira itu Pak Mustafid untuk menambahkan. Silakan Pak Direktur. Terima kasih Pak Dijen, Pak Rio ya. Jadi mungkin menambahkan yang sampaikan Pak Dijen tadi, yang pertama untuk yang MNK betul sekali bahwa kita akan mendorong yang konvensional untuk melakukan salah satunya adalah pemboran sampai menuju ke target MNK. Jadi perlu digarisbawahi di sini bahwa untuk model yang sekarang akan kita terapkan ada dua regulasi yang di-provide oleh pemerintah, yaitu dari sisi permen yang tadi disampaikan Pak Dijen bahwa untuk MNK tidak belum menjadi WK tersendiri. Kemudian yang kedua, kebetulan ini kan yang model yang akan kita terapkan adalah untuk salah satunya adalah alih kelola ya, alih kelola di Rokan. Jadi artinya bahwa Rokan ini rezimnya mengikuti Permen 2023 tahun 2021. Nah, di sini ada mekanisme untuk dikerjasamakan dengan pihak lain. Jadi pertanyaan Pak Rio tadi, apa dari sisi pemerintah ya untuk MNK, kita sudah mengakomodir dari dua regulasi tadi yang mendorong untuk pengusahaan MNK. Kemudian yang kedua menambahkan juga sebagai Pak Dijen masalah lapangan di Pertamina. Betul sekali, di sini nanti yang pertama kita mendorong untuk menggunakan fasilitas fiskal yang ada ya. Jadi di PP27, PP53 ini kan memberikan fasilitas dari sisi fiskal ya. Di sini pemerintah dalam ini MSDM membantu untuk mendapatkan fasilitas tersebut kepada Kementerian Keuangan. Karena disebutkan bahwa tentunya ada rekomendasi atau semacam justifikasi dari SDM untuk didapatkan fasilitas perpajakan. Kemudian yang kedua, pemberian insentif dari kapasitas kewenangan Kementerian SDM seperti penambahan split, kemudian apa FTP depresiasi, juga termasuk penerapan DMO holiday yang ini juga masih memerlukan persetujuan dari Menteri Keuangan. Dan yang terakhir, sejalan dengan ini Kementerian SDM bersama dengan Kementerian Keuangan sedang mencari untuk bagaimana memberikan kemudahan termasuk implementasi dari insentif-insentif yang ada di dalam PPPP yang sudah ada untuk disempurnakan sehingga bisa mendorong membantu untuk kegiatan hulu migas termasuk di Pertamina. Saya kira demikian Pak Ses, Pak Dijen. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas, Pak Mustafid. Kita lanjut ya ke Mbak Dinda. Sudah siap? Halo Pak, iya siap Pak. Pagi Pak, udah kedengeran belum Pak? Ya, maaf ini. Ya. Terakhir ya, dua pertanyaan siap aja ya. Siap Pak. Pak, ini mau nanya kan sekarang ini harga minyak sudah melonjak lagi ya Pak, bahkan menyentuh 86 USD per barel. Ini antisipasinya gimana ya Pak dari pemerintah, apakah ada kenaikan harga atau pemerintah tetap meminta Pertamina untuk menahan harga BBM? Terus berikutnya untuk infrastruktur, kesiapan energi dan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara nih Pak, gimana sih Pak kesiapannya untuk khususnya BBM dan gas? Udah Pak, itu aja. Makasih Pak. Yang kedua tadi apa? Kesiapan energi dan infrastruktur untuk di Ibu Kota Baru Nusantara. Oh, iya, baik. Khususnya BBM dan gas ya Pak. Makasih Pak. Makasih. Iya. Selamat Pak Dirjen. Untuk yang pertama, kenaikan harga ini kita mati dari waktu ke waktu ya. Nggak bisa hari ini naik, berapa hari itu naik, kemudian kita ambil kebijakan. Kalau kita lihat, harganya masih fluktuasi naik terus itu. Naik turun terus. Jadi coba aja kita latih dari
berapa bulan itu naik turun atau. Jadi levelnya steady-nya berapa belum bisa ditebak menurut saya. Karena begini, harga minyak dunia itu selalu menjadi permasalahan geopolitik. Kalau saya memahami ya, harga minyak dunia itu sebetulnya disukainya di 70. Kalau tinggi juga berat bagi produsen terbesar, produsen besar di dunia yaitu Arab Saudi. Arab Saudi itu nyamannya dengan tidak terlalu tinggi karena APBN-nya 90% dari minyak ini. Jadi kalau dia terlalu tinggi juga akan bermasalah dengan ini. Jadi cari yang tepat lah mereka juga kurang lebih itu. Nah, untuk itu jadi kita tidak respons spontan dan kita evaluasi dari waktu ke waktu. Nah, kemudian untuk persiapan infrastruktur migas di ibu kota negara, saya kira dari sisi supply energi, saya kira gas yang diketengahkan ya di sana, diketengahkan. Ya, dan itu memang kita gas itu kita melihat dari sisi kebutuhan, dari sisi kebutuhan nanti dari permintaan itu baru kita atur bagaimana bisa memenuhinya. Nah, daerah itu sebenarnya tidak jauh dari sumber gas itu ya, sumber gas ya, bisa digunakan untuk kebutuhan apa yang dibutuhkan di sana, termasuk untuk jaringan-jaringan gas yang masuk ke citizen ya, ke penduduk. Dan itu memang kita masih menunggu seberapa besar kebutuhannya untuk itu. Jadi saya kira masuk turunnya migas belum begitu tampak ya, belum begitu tampak sebagai sisi energi karena juga data yang real di sana kan kita memerlukan, kalau memang satu pasti ada kondisi yang real yang di sana disampaikan dan butuhnya berapa. Saya kira itu mungkin Pak Nam akan menambahkan. Pak Dir, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Dirjen, dan untuk menjawab Mbak Dinda tadi tentang persiapan infrastruktur migas, dalam hal ini untuk Jargas, Pak Dirjen dan Bapak-Ibu sekalian, dapat kami sampaikan bahwa sudah dimulai untuk studi pendahuluan untuk pembangunan Jargas melalui skema KPBU, Pak. Jadi pada tahun ini dapat diselesaikan studi pendahuluan tersebut. Jadi namun demikian untuk tahap selanjutnya memang masih memerlukan beberapa step yang terkait juga dengan Kementerian Keuangan dalam eksekusi nantinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur. Terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih rekan-rekan media. Saya kira ini diskusi dan pertanyaannya sudah direspon semua. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang utuh dan tentu dari bahan-bahan juga akan kami sampaikan. Salam sehat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. MC-nya. Iya. Terima kasih Pak Ses dan juga Bapak Dirjen beserta jajarannya atas paparannya. Bapak, Ibu, rekan-rekan media sekalian, baru saja kita mendengar paparan sekaligus penjelasan dari Bapak Dirjen Migas beserta jajarannya terkait capaian kinerja subsektor migas Kementerian SDM tahun 2021 dan juga rencana kinerja subsektor migas Kementerian SDM di tahun 2022. Dengan demikian berakhir sudah pertemuan kita pada siang hari ini. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kinerja Dirjen Migas, Bapak Ibu dapat mengunjungi laman website kami di www.migas.esdm.go.id dan jangan lupa untuk mengikuti akun sosial media kami di @halomigas baik YouTube, Facebook, Twitter dan juga Instagram. Atas nama penyelenggara kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu dan juga sahabat Migas sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir bangga melayani bangsa. Terima kasih.